Harusnya tadi Justice Cross-nya dipakai ke Genos. Wah, gak mati juga. Oke, kita pilih yang tengah untuk sign up di sini, guys. Account Royxi di sini, password uncheck di sini, habis itu yep. Next time. Oke, that's it. Sorry, ini musiknya untuk awal-awal gue matiin dulu karena ini emang rawan copyright musiknya, guys. Sebenarnya sebelumnya gue udah pernah mainin, cuman gue nggak upload karena malas banget, Pak. Copyright soalnya. Oke, langsung aja kita start play. Ini kalau nggak salah ceritanya itu di chapter pertama ya. Lawan boss monster dari laut itu loh. Nah ini musiknya nih, coy. Untuk awal-awal gue matiin dulu ya, untuk sound effect-nya. Malah ngelak kambing. Nah, oke, here we go. Ini senjatanya apaan, buset? Ini si Rider. Klik ini. Justice Kiras. Lucu-lucu ini suaranya, serius. Oke, wah, gigi hancur rata itu. Skip aja, kita skip aja. Eh, aneh cang. Waduh, datanglah si Saitama, si botak, Pak. Ini Saitama harus di-ban ini. Harus di-ban. Over sekali, Pak. Sekali tonjok, mampus ini monster. Usuno punch. Kesetere. Terlalu OP, bos. Ntar, gue lawan ini lagi. Cuman sayang sih gamenya 2 dimensi doang ini ya. Tapi kalau untuk sound effect, menurut gue ini udah bagus ini sound effect-nya. Musiknya pun juga enak didengar. Sesuailah sama tema One Punch Man. Oh, jadi ini orang yang berubah jadi raksasa ini, coy. Gue baru perhatikan itu. Oke, here we go. Oke, langsung Saitama yang hadapi. This is easy. Mampus itu. Bohong banget itu Saitama bisa gitu, Pak. Seh! Pukulan biasa doang loh itu, kambing. Wah, benar-benar ini. Di sini kayaknya kita ngekoleksi hero-hero juga ya. Oke, kita dapat Genos. Genos itu ranknya SR ternyata. Kalau Saitama ranknya SR juga, wah keterlaluan itu. Saitama itu ranknya harusnya di atasnya SSR, bos. Oke, si nama. Oke, ini kekuatannya si Genos. Oh. Wow. Nice Genos. I like it. I like that skill. Itu kekuatan yang dipakai buat lawan si Saitama kemarin ya. Yang latihan itu sama Saitama. Aduh, lupa. Harus ke setting dulu saya, bos. Oke, itu tinjauan biasa ternyata. Kita lihat kemampuannya si cewek ini. Woi, AOE ternyata, coy. Waduh, rata langsung. Oh, ada Sonic. Oh, ini naikin ini, naikin levelnya. Minuman, Pak ya. Cola. Jadi kita harus lawan Sonic dulu. Oh. Sampai mana tadi gue ngomong ya? Terakhir si Sonic makan jantung monster gitu loh. Dia makan jantung monster tapi dimasak, buset, buset. Kasih laser langsung aja. Ah. Rata kah?
Wah, gua juga sih Sonic ya. Oh, ada efek burn-nya ternyata, coy. Ada efek burn-nya ternyata, waduh, gila sih mati. Pokoknya di season 2 ini kalian nanti bisa melihat kemampuan para hero kelas S, guys. Pas mereka turun ke bawah tanah untuk mencari boss monsternya itu loh. Di season 2 ini, coy. Gue udah baca manganya, Pak. Keren banget, Pak. Pokoknya ada beberapa hero S nanti yang akan diperlihatkan semua kemampuannya, coy. Pokoknya keren, bos. Oke, ini Moomin Raider ya. Apain ini? Oh, jadi teman ini kalau nggak salah ingat gue. Iya. Moomin Raider! Musiknya udah mulai intense, tapi sayang banget takut copyright, jadi gua matiin ya. Dan efeknya bagus ini game. Oke, akhirnya udah bisa. Sekarang gua pengen masuk ke setting dulu. Oke, musik udah mati. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalian denger ini sound effect-nya, bos. Kita maju ke sini dulu. Efeknya bagus ini. Oke, Moomin Raider kalau nggak salah tadi dia ada buff-nya. Justice Crush. Kalau di Dragon Age Justice Crush itu GG parah skinnya, bro. Nih, kekuatan buff. Masa nggak rata? Oke, kira nggak rata, Pak. Oke. Tangan sakit ya. Oke, kita lihat pukulannya si Moomin Raider ini. What the hell? Oh, mati. Gue kira gak mati. Tapi rada sepi juga sih ini, gak ada musiknya. Oh, ini ada autonya juga. Justice Crush. Kita auto kan ya? Oh iya, ini autonya, coy. Kurang sakit ya. Harusnya tadi Justice Crush-nya dipakai ke Genos. Wah, gak mati juga. Waduh, udah mulai tebal ya masa-masanya, coy. Itu ada efek apinya nih. Kena efek burn-nya si Genos ya. Oke, klik ini. Justice Crush. Oh, kita bisa manualin pilih yang mana. Oke, entar kirain gak rata itu. One more. Satu lagi. Justice Crush. Dia nge-buff mulu. Kenapa gak tonjokin aja sekarang, bro? Oke, finish. Nice. Yang dapat Saitama nanti hoki banget itu. Oke, ini dia boss monster pertama kita. Setelah lawan Sonic, akhirnya. Wah, kecil ternyata. Ntar gue manualin. Ntar kita manualin dulu deh. Kasih. Langsung aja hajar bosnya. Wah, ya. Keren banget ini skillnya si Genos. Hajar yang tengah. Habisin yang udah mau mati aja sekalian, bos. Waduh. Wah, kambing awe, Pak, ternyata ada efek burn-nya lagi. Gawat ini. Justice Crush. Genos, tanumu. Wah, sakit banget ini, harus dimatiin cepat ini bosnya nih. Kambing benar. Matiin anak buahnya dulu deh. Oke, nice. Masih dua. Awe ini kan? Ya, satu doang ternyata kena ukila. Oke, kayaknya cuma untuk di bagian satu baris doang itu skill yang itu. Mana bosnya mah lumayan sakit lagi ini. Oke, gua harus skill anak buahnya yang di atas. Teman-teman, Genos. Yes. Ini dia. Wow. Mantap. Tinggal punya sendiri. Di sini badannya. No! Ya, Moomin Raider mati deh. Ya, gua butuh buff-nya padahal. Oh, gosh. Sakit juga ternyata pukulannya, coy.
GG Janos. Oke, akhirnya. Hebat juga kau. Kita lawan Sonic lagi. Kita kasih. Makan tuh Sonic. Setengah darah dong. Wah, harusnya tadi kena buff-nya si ini ya, Moomin Rider ya. Aduh, kesalahan tadi tuh. Gue pengen ngeliatin damage si Sonic. Sakit kah? Oke, lumayan ternyata. Yaudah kalau gitu gue habisin aja buff si Genos. Justice Crash. Langsung aja Sonic. Oh, belum bisa. Gue harus skill anak buahnya dulu ternyata. What? Udah mati coy. Ya udah kalau gitu giliran si cewek ini ajar berdua. Mati kan. Wah, bus. Si Sonic sendiri. Justice Crash. Justice Crash. Sonic. Mati Sonic. Nice, Genos. Kemarin pertarungannya si Sonic dan juga si Genos itu di luar dari ekspektasi gue sih, nggak sesuai harapan sih sebenarnya. Kalau gue baca di manganya itu keren banget rasanya bro, tapi pas animenya keluar rada kurang gimana gitu ya. Masih lebih keren ini sih, masih lebih keren si Genos versus Saitama di season 1. Oke, seperti inilah gameplay dari si One Punch Man-nya. Kalau kalian suka sama gamenya, link downloadnya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.